pupuknya Pak, di sini memakai pupuk apa Pak? Kalau di sini saya memang pakai kotoran kelalawar. Pengaruhnya di atas pupuk kandang. Jadi pupuk kandang. Kalau manisnya itu murni, nggak ada asam sedikit, nggak ada kalau kelalawar. Jadi memang benar-benar manis. Iya. Kalau untuk perawatan jelas sulit. Sulitnya karena penyakitnya luar biasa. Beda dengan jamu biasa. Jadi ini jambu ini harus pakai kondom dulu, lalu ditambah lagi kresek. Nah, lalu penyemprotannya itu. Penanaman sampai berbuah berapa tahun? 1 tahun berbuah. Kalau di sini di kebun ini 10.000. 10.000 per kilo.